Bah, betul ke orang Sabah ni tinggal kat atas pokok? Ya bang, memang kami tinggal di atas pokok supaya kami dapat menghargai ciptaan Tuhan ni. Sayangilah alam sekitar kita. Jangan asyik tebang pokok saja. Bah, betul ke orang Sabah ni tinggal kat atas pokok? Ya, memang kami tinggal di atas pokok sebab kami sudah boring tinggal di rumah teres, rumah kondominium, rumah batu, rumah yang tidak batu. Sebab kami selaku orang kaya tidak tahu membuat apa soal duit kami ini. Kalau disimpan di bank pun tidak tahu, tidak pandai beranak duitnya itu. Tapi aku tengok duitku ini banyak warna biru saja. Bah, betul ke orang Sabah ni tinggalkan atas pokok? Ya, memang kami tinggal di atas pokok. Tetapi mulut yang diberi oleh Tuhan perlukah digunakan untuk menyakiti hati orang lain? Bukankah lidah, mulut semua ini dicipta oleh Allah SWT untuk kita mengingatinya, untuk mengungkapkan perkataan yang baik-baik? Ingat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pernah dengar provokasi seperti tadi? Pernah dengar sentimen-sentimen yang dimainkan seperti tadi? Ha, dengar ni, penjejak Borneo mau cakap. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya yang melakukan sentimen-sentimen seperti ini hanyalah 1-2 orang sahaja. Okay? Bukan semua orang semenanjung. Jadi tidak wajar untuk kita menghukum semua rakyat semenanjung tu. Orang semenanjung ni suka memainkan sentimen ataupun provokasi seperti ini. Cuma hanya kerana nila setitik rosak susu sebelangan. Saya ingin membawa satu perumpamaan. Maivy, the king of highway. Pernah satu kisah Maivy itu ketika dikejar polis, langgar sana, langgar sini. Dalam keadaan trafik pun dia boleh masih menyelit dan hampir semua kenderaan yang berdekatan dengannya dilanggar. Sehingga kan semualah netizen-netizen marah, apalah Maivy ni begini, Maivy tu begini, begini, marahlah semua orang kan. Tetapi kita terlupa sesuatu, yang menggerakkan Maivy itu sebenarnya siapa? Pemandunya. Kenapa kita menyalahkan Maivy sedangkan Maivy tidak boleh bergerak tanpa pemandunya? Yang bersalah adalah pemandu itu sendiri, individu itu sendiri. Begitu jugalah isunya provokasi-provokasi ini. Yang memainkan sentimen seperti ini adalah orang-orang yang tidak bertanggungjawab. 1-2 orang yang tidak bertanggungjawab, yang tidak menghayati erti sebagai rakyat Malaysia. Hilang sifat patriotik dalam diri. Sehingga kita boleh menghina sesiapa saja, walhal Sabah juga dalam Malaysia, Sarawak juga dalam Malaysia. Kenapa kita perlu menyakiti hati orang lain sedangkan diri kita sendiri pun mempunyai masalah yang tersendiri? Tuan-tuan dan puan-puan, sempena Hari Kemerdekaan yang bakal tiba ni, marilah sama-sama kita sebagai rakyat Malaysia bersatu padu dan hidup dalam aman dan damai dan harmoni. Kita eratkan silaturahim, perkukuhkan ikatan persaudaraan. Semua persamaan kita syukuri dan semua perbezaan kita raikan. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk sharekan video ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada orang lain. Sekian dahulu daripada penjejak Borneo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.